keluarga bosku. Oke. Aku tahu kalau gini aku akan batal diet. Aku kayaknya lelah di hari ini. Aku udah langsung makan di jam 6. Tanya gue, bingung nih apa gue batal aja di hari ini. Itu gimana kamu? Lihat daging tuh kayak enak ya, makan daging aja. Dan makan daging tuh enak. Serius nih kita nih. Aku mau warna-warna. Aku tanya. Aku tuh udah lemes banget. Aku batal diet aja hari ini. Ya, iyalah. Batal diet. Nah. Batal diet. Wow. Jadi ini aku nggak pakai minyak lagi karena dagingnya udah aku pilih ya. Sedikit berminyak ya, ada lemaknya. Karena kalau misalnya ada lemaknya itu agak kurang gurih, jadi itulah seninya ada lemak-lemaknya. Jadi kalau buat yang diet ya gagal ini mah, tapi saya nggak apa-apa juga sih, untuk olahraga ini adalah menu andalan gue. Mbak ini udah gini doang bisa buat diemin 2 hari 3 hari yang harus dibuka panasin sendiri. Oh gitu, aman ya di buah. Iya. Jadi duduk di situ kayaknya duduk tuh sedikit. Ada kok, pasti ada deh, gue yakin. Tapi ke wingsuit. Ada lah, orang ini kan kondisi juga kita ini. Pak Enek. Yang gue belum berhasil spaghetti lo deh. Sebel deh gue sampai telepon. Ntar gue ya. Gue akan recook kata Baim. Kamu belajar lagi deh. Kurang. Latihan lagi katanya. Dah. Antri ya, Bu. Bentar ya, Bu. Oke, gue menaruh hasil karya gue dulu. Nih, ini apa ini? Ayam, jangan. Tau dia makan itu lagi, makan masakan gue. Suka sedih tau gak sih kalau kita tuh masak, terus makanannya gak dimakan. Emang gak capek masak? Tuh, dah. Beli. Terus bumbunya? Udah jadi, kok tinggal masak doang. Oh enak. Pokoknya enak kalau dia masak. Yeay, akhirnya Mama Gigi ikutan masak nih bosku. Masakan siapa ya yang paling enak? Gak percaya tuh kan dipikir bosku pasti dipikir guenya ya gak bisa masak ya. Kan dia aja lebih bisa masak dari aku aja. Karena sini sumpah. Ya kan? Tuh. Emang iya. Kan aku bilang emang ini bisa buat diet. Keringet lo keluar semua. Emang baik suka marah? Enggak. Cuman apa yang kurang dia? Kurang ini, kurang itu. Dia kan bawel. Oh iya, dia suka gitu, suka bawel. Apa tuh ya kemarin tuh, tunggu. Sob buntut gue, Gi. Katanya kurang apa ya, dia bilang. Siapa kata Bayu? Katanya kurang asin gitu. Tinggal tambahin garam aja, say. Iya sih. Kok bilang, agak kering dikit. Itu masaknya gitu. Bang. Ya. Kenapa orang gampang banget ya gini? Ayo, one on one. Kalau cowok-cowoknya sih main basket aja ya, biar gak gangguin Mama Paula sama Mama Gigi lagi masak. Gak apa-apa deh, biar sehat ya badannya, bosku. Hah? Ya enggak sih, lah. Enggak. Wow. Skyhook, bro.
Shoot dong, bro. Wait. Hey. Ya. Coba tebak, bakalan siapa nih? Papa Baim atau Papa Raffi yang menang? Woo. Aduh. Walking. Walking on the side. Hey, jagoan datangnya belakangan. Wow, gila. Satu. Yes. Mulai nih. Mulai marah. Yes. Oh. Wow. Wow. Tiga. Wow. Yes. Di blok nih, blok. Bis. Enggak kena ring. Yes! Yes! Saya pemenangnya. Saya pemenangnya. Yes! Minum. Aduh, gak kuat. Saya menang. Yes. Rafathar. Aku menang. Aku menang, bosku. Kita di rumah sendiri gak boleh kalah. Aku menang main basket sama papa. Oke bosku, aku istirahat dulu. Nanti kita ngobrol lagi karena aku capek banget. Ini nangis tuh. Aduh, kenapa sih A'a Rafathar? Kok rewel? Ada Papa Baim ya pastinya. Jangan iseng dong Papa Baim. Panas ya? A'a mau nyemplung, yuk. Mau apa? Mau makan apa? Mie goreng. Maaf, kan kamu sudah. Kok maaf? Dan ini udah dibeliin. Allah wakbar. Yuk, tuh cowok-cowok. Yuk, situ. Allah panggil. Udah, mateng. Pikir kesana deh, di mataku kesana-sana. Cium dulu dong. Ayo. Cium dulu. Cium dulu dong. Kita berini loh, berkeringat. Tolong dong. Apa ringan ya? Dia mau cium keringat aku. Kalau gigi ringan, kalau kita agak berat. Dia mau cium keringat aku berarti dia sayang. Cium dulu. Panas. Cium. Para istri-istri tadi siapa yang menang tebak main basket? Kamu lah. Cantono nggak ada panci. Malu-malu ini sayang kita ini. Gigi sampai ngomong, kenapa sayang? Kenapa? Itu lagi mau bayar. Ini pakai ini WiFi sini. Sini. Aduh, entar si Kiano gitu juga. Oke, berarti ini kita apa dulu nih? Makan. Tadi belum diiniin. Jawab siapa yang menang? Apanya? Baim. Kamu. Baim. Iya. Enggak, beda dikit. Enggak. Telat satu. Wuh, aku menang loh. Aku nyalain lampu dulu deh. Nanti dihina lagi gak ada lampu. Gak ada panci dihina, gak ada lampu gak dihina. Gimana sih? Tuh lampu banyak tuh. Oke. Aku jadi batal aja dia. Iya.
Oke, ini makanan para istri, masakan para istri. Kayaknya gue harus mandi deh. Oke, ini diet gak? Makan aja. Makan. Ntar lu kita tes ini masakan Paula mana yang masuk. Oke. Okay. Lu tau nih, coba ini dulu ya. Aku serang ini. Hmm. Dulu, aku dulu, coba. Ini, denger ya. Oke, okay, udah yang itu. Nah. Aku nggak tahu nih makanan siapa nih. Kedua ya ini ya. Oh ini, bukan ini. Udah satu-satu aja coba-coba. Ada empat deh. Paling enak yang mana? Enak. Ini sekarang aku cobain. Eh, gue mau bilang ya. Ini gue jujur ya. Belum. Yang paling enak yang gak enak. Oh. Itu namanya bilang aja enak-enak yang enak gitu. Ngerti gak? Tunggu dulu. Enak. Oke, yang mana? Ini enggak enak. Ini enggak enak. Dah. Ini enak banget. Ini enggak enak. Ini enak, ini enak. Coba. Ini enak banget. Jujur ya. Ini buat siapa? Oh my god. Sayang, kamu yang mana ini? Kamu mana yang enak? Aku yang ini. Enggak enak. Kok enggak enak? Kok enggak enak gitu? Masakan dia. Ini masakan lu enggak enak. Ini masakan lu enggak enak. Ini buat siapa? Giginya. Ini kamu. Ini Paula. Aku aja bilang dari sini enak aja di ini yang enak. Aku takut loh sama istri. Kamu kok ngeledek gitu sih nih? Enggak boleh lah. Enak banget, sayang. Ini enak banget. Ini enak banget. Ini enak banget nih, sayang. Ternyata setelah aku coba ini enak. Nah, ini? Setelah aku coba tuh. Ini enak banget. Sumpah. Belum dimakan. Oh, ini pakai garam. Yang ini asin. Oh, ini enak banget. Ini enak parah. Tapi ini coba. Ini enak sih dagingnya juga. Enak kan kita selalu ini pakai daging siapa ya? Dia udah beli jadi. Gigi udah beli jadi. Kalau ini masak sendiri? Masak sendiri, ramu sendiri. Tuh, ini udah jadi. Berarti ini garam mesek ya? Berarti pemenangnya adalah... Paula. Paula, istri masing-masing ya. Jadi bosku, kalau Paula itu sering banget masak daging, abis itu juga cop buntut, abis itu juga spaghetti. Sekarang kagetnya diajarin juga, gagal lagi. Tadi udah dibilangin. Ya, jadi waktu itu ngegumpul-gumpul bosku, jadi karena kita lama. Itu tapi karena istri sendiri saya harus selalu bilang, enak. Sayang, aku bayar sirup manis aku bikin buat aku. Sirup manis pakai es. Sayang, aku mau teh manis. Tolong bikin buat aku. Siapapun yang masak, yang penting Papa Baim sama Papa Raffi doyan. Sekarang Mama Paula disuruh buatin teh nih. Papa Baim bakalan bilang enak nggak ya? Teh manis yang instan, tapi nanti aku tuangin di sini, jadi biar nggak ketahuan. Tapi kok Mama Paula curang sih pakai teh instan? Kok cepet sih, Gi? Lo beli kamu... baru ya? Enggak, dia bikin loh. Tuh. Sayang, kenapa kamu gak pernah bikin kayak gini sih? Enak banget ini. Cobain ini. Sayang, please dong. Kamu... Enak banget. Parah ini nih. Ini enak. Pinter banget, Sayang. Gila gak? Ini enak banget. Sayang, ini enak banget, Sayang. Sayang, kamu gak bisa bikin ini, Sayang. Itu apa sih, Gi? Bikinnya, Gi? Tadi sirup yang ini doang. Aa, mau cobain ini gak, Aa? Ini teh, besar. Ini teh instan ya? Enggak. Ini enak banget kok. Boong. Enggak lah, kok teh instan kan ada tempatnya, itu enggak ada tempatnya. Instan ini. Enak banget itu, sayang. Kasih susu, kasih sirup gitu dong. Emang dia suka susu, aku enggak suka. Enak kan ini teh instan paling enak sedunia. Nanti aku nih setelah ini makan, Gigi sama Raffi udah selesai semua, aku mau nanya soal keuangan di keluarga. Oke, kapan? Nanti kita mau ngobrol nih sama ini ya keuangan, tapi abis setelah makan. Ayo. Ini, ya? Aku mau diajarin sama yang udah berapa tahun menikah? 11 tahun bukan? Bukan, 6 tahun. 6 tahun menikah. Terkadang yang buat...
keluarga agak ada perbintangan sedikit. Pasti dong. Cekcok, cekcok. Oke, nanti kita habis makan ya, bos. Kita langsung ke sana aja. Hah? Makanya, itu kita harus belajar soal keuangan. Ntar aku sama Gigi. Nanti habis itu ya, bos. Tunggu. Laper ya, Gigi. Jangan kemana-mana. Tetap di keluarga Boboski. Sebelum video call keuangan syariah, nah sekarang waktunya belajar tentang menata uang yang baik saat sudah berkeluarga bersama Mbak Ica sebagai konsultan finansial syariah. Coba kita dengerin yuk curhatannya keluarga Papa Baim dan keluarga Papa Raffi tentang menata keuangan yang baik. Keluarga Bosku, oke. Okay.